Usaha dakwah yang bertujuan menarik yang bukan Islam untuk kembali fitrah semakin memerlukan pendekatan yang berbagai dan teknik-teknik yang dapat menarik minda mencetus minat menggerak syahadah mereka. Di antara strategi pendakwahan yang terbukti boleh menzahirkan respon, sambutan, malahan penerimaan adalah penggunaan teknologi komunikasi media digital yang bukan sahaja berbagai-bagai tapi memungkinkan capaian dan penebusan atau penetration jitu yang tinggi. Inilah cadangan ikhtiar yang dikemukakan mengandungi tiga komponen: visualisasi ala iklan digital billboard atau digital billboard advertising, pautan pemaparan kepada pelbagai media sosial, pemberian Quran terjemahan percuma kepada yang membuat respon. Pendekatan dakwah seperti ini di beberapa negara barat telah menunjukkan usaha ini telah menzahirkan hasil, di mana ramai telah memberi respon positif dan ada yang kembali fitrah bermula dari sentuhan frasa dan tagline serta grafik dakwah dalam pemaparan billboard dan halaman media. Teknologi periklanan melalui billboard kini telah sampai ke tahap yang canggih dan kebolehjayaan tinggi kerana di antara lain ia terpapar di lokasi-lokasi strategi, diolah reka dan di copyright secara kreatif dan boleh dipapar ulang menggunakan teknik digital atau digital mug mampu menyemai daya tarik dan penerimaan khalayak. Sebenarnya, kajian ilmiah menunjukkan iklan billboard memang mempengaruhi khalayak, justru telah dimanfaatkan bukan sahaja untuk promosi pemasaran produk dan perkhidmatan tetapi juga untuk pelbagai dakwah bagi menarik ikutan dan anutan. Keberkesanan billboard adalah kerana lazimnya ia terletak di lokasi-lokasi mempunyai kepadatan tumpuan khalayak atau lalu lintas pejalan kaki dan kenderaan serta berciri pelbagai daya tarik. Kajian saintifik menunjukkan 75% dari mereka yang melalui billboard melihat secara sedar dan menangkap subjek terpapar, maka ia amat berpotensi untuk dakwah. Kajian juga memberi kesimpulan bahawa billboard adalah medium yang menzahirkan dedahan maksima berbanding input yang relatifnya minimal. Kerana di Malaysia, persepsi dan hijab negatif terhadap Islam amat minimal berbanding barat, maka diyakini impak dakwah yang dicadangkan ini mampu membuahkan hasil untuk menarik kalangan khalayak untuk berjenak-jenak dengan Islam dan insya Allah untuk syahadah. IPEC bercadang mentadalani tablet kaedah dakwah di barat itu untuk dimanfaatkan di Malaysia melalui periklanan billboard yang ada pautan halaman sosial serta diiringi oleh komponen pemberian mushaf terjemahan Al-Quran secara percuma. Bagi komponen billboard, alhamdulillah, IPEC telah merunding persetujuan untuk memulakan penggunaan 54 billboard digital di seluruh negara dengan terma-terma yang amat menarik. Sebagaimana yang diwajibkan untuk billboard, kita perlu mendapat kelulusan pihak-pihak berkuasa negeri-negeri bagi kelulusan bahan dan konten dakwah dalam iklan dan Dewan Bahasa Pustaka bagi teks bahasa. Alhamdulillah, IPEC telah mendapat kelulusan daripada kedua-duanya. Pada 12 April 2021, IPEC telah membuat ujian pemaparan atau trayeran di billboard paling besar di Jalan Imbi, Kuala Lumpur. Adalah diharapkan gagasan usaha dakwah billboard ini mendapat sokongan kebersamaan YADIM. Penyertaan YADIM akan membolehkan logo dan iklan YADIM terpapar di billboard dan laman-laman media projek FreeQuran.net IPEC ini. Projek billboard dan FreeQuran.net adalah permulaan usaha ibadah dakwah yang diharapkan akan diperluas dan ditingkatkan menggunakan pelbagai medium termasuk teknologi kontemporari insya-Allah. Insya-Allah, usaha ibadah dakwah ini akan dipermudahkan Allah dan semoga ia dapat meningkatkan persepsi positif terhadap dan tentang keagungan Islam. Semoga ramai yang akan menuju syahadah insya-Allah.